yang besar. Masuk tambak dua kolam. Terus yang di sebelah saya ini jebol tambaknya dua petak. Airnya ke tambak air kecil. Terus kemarin sore itu di tambaknya Pak Wahyu jebol itu ada udangnya. Udangnya sudah siap panen. Itu gagal panen. Iya, gagal panen. Tadi pagi panen diambil, sisanya jebol. Gagal. Mas, kalau ombaknya sendiri kemarin emang besar sekali atau tidak? Yang besar itu pagi, pagi sama sore tadi malam. Berapa meter itu? Itu sekitar ada 3 meter lebih, Pak, ya, kemarin. Biasanya? Biasanya kecil, nggak sampai segitu. Baru kali ini, ya? Iya, baru kali ini. Berarti ada berapa tambak, Pak, yang rusak? Yang rusak itu yang kalau nggak aktif, ya ini 2... 3 itu yang aktif punya Pak Wahyu, punya Pak Wagianto itu yang aktif. Cepat kemasukan air ya? Ya, kemasukan yang 2 petak. Terus dampaknya apa, Pak? Untuk, ya, dampaknya itu sampah-sampah masuk. Jadi pengaruh dari udangnya. Toh. Ada mati nggak, Pak, udangnya? Ya, itu ada yang mati kemarin. Tanya. Pergian sampai berapa, Pak? Ya, itu lumayan... 30-an juta? Lebih itu, ada 50-an itu. Satu tambak? Mm-mm. Kalau untuk pemulihan tambak kembali, itu biasanya habis berapa, Pak? Banyak biayanya itu. Untuk nanggul ini, kita aja undang beko itu aja per jam. Pokoknya, nyebrang ke kali kecil itu. Selain tambak juga pokoknya banyak yang rusak, ya? Iya, banyak yang rusak. Pohon-pohon cemara, pandan. Pohon kelapa juga ada yang mati rusak. Kalau dulunya tambak ke pantai berapa meter? Meter dari sananya. Itu ada 5 meter, 6 meter dulu. Masih lebar ke sananya. Sekarang? Sekarang ya sudah mepet lagi ke lor. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.